saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silakan terjemahkan sendiri. Karena Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ini yang tidak mudah sekarang ini.